piringnya aku cuciin ya. Nah, mbok gitu mbak, rajin bersih-bersih. Mending diem deh, bantuin aja gak pernah. Ih, bercanda loh mbak. Kamu ngapain sih kesini? Mending sana loh, belajar atau ngapain gitu. Aku gak mood main mbak, aku kepikiran gimana dagangan ibu bisa laris. Widih, kesambet apa nih bocah? Tumben pikiranmu kayak orang gede. Kan kalau dagangan ibu bisa laris, aku bisa beli HP baru mbak. Yalah, ini nih. Mana mungkin anak kecil kayak kamu pikirannya sejauh itu. Kan aku cuma bantuin mikir, mbak. Halo, Kira? Halo, Fas. Kan aku penasaran. Ada apa? Kamu lagi sibuk nggak? Nggak sibuk sih. Kenapa? Gini, aku ada kerjaan baru buat kamu. Kerjaan buat aku? Apaan tuh? Nah, kamu tahu showroom motor di ruko deket kampus nggak? Oh, showroom yang itu. Tahu sih. Nah, mereka itu baru butuh desain brosur sekaligus sales buat nyebar brosur itu. Kerjaannya lumayan berat sih, tapi gimana? Sanggup nggak? Nggak berat sih. Masih aman. Ada syarat lain nggak? Ada sih, yang penting intinya gini. Intinya, dalam sehari itu harus ada 100 brosur yang tersebar. Nah, karena ini kerja lapangan, kamu harus berpenampilan yang menarik. Pakai lipstick, make up, tacap-tacap dikit gitulah. Bisa kali ya. Oh, jadi dalam sehari nyebarin 100 brosur. Enggak ribet sih. Masih aman aja. Aku ambil deh. Nanti kirimin ya konsep itu desainnya. Oke, nanti aku kirim ya. Makasih ya, Fas ya. Oke. Nah, mbak, mbok sekalian nih lo nyebarin brosur nasi kuning ibu. Udah, kamu tuh ngapain sih ngurusin? Udah sana keluar belajar atau ngapain gitu? Ih, kan cuma di sini aja nggak boleh. Tadi Fasa nyariin ibu, ternyata di sini toh. Suka ngendi meneh? Kemarin wis pulang malam. Sekarang kok dibaleni meneh? Jam berapa sekarang? Perempuan kok jam segini baru pulang, dolan ora ngerti wayah. Tadi Fasa ngerjain tugas bareng temen, Bu. Tugas? Tugas apa meneh? Kamu tuh kok sekarang pintar membohong sama ibu? Apanya yang bohong sih, Bu?
Tadi tuh Bu Linda lihat kamu keluyuran nang tengah dalan. Keluyuran kok nganti tekan tengah wengi. Nyatanya kan emang bener Fasa ngerjain tugas bareng temen. Ibu kenapa sih tiba-tiba marah? Heran loh ibu tuh sama kamu, heran. Dulu kamu tuh gak pernah kayak gini loh. Tiap hari yuk pulang karo cowok. Seneng ya gue karo cowok gue seneng. Sampai harus dandan-dandan kayak gini. Kamu tuh tahu gak sih apa yang ibu rasain? Ibu tuh malu, malu. Seng gue gulai ke apa toh? Ibu tuh cuma pengen kamu tuh fokus kuliah toh. Fasa tuh punya alasan sendiri, Bu. Kalau Fasa jelasin juga gak ada bedanya. Ibu tetap kekeh sama pendirian ibu. Dolan kok orang ngerti aturan. Pengen nyari benernya sendiri. Ibu banting tulang kerja biar kalian tuh bisa makan, bayar kuliahmu. Kok malah kamu koyong ini? Orang ngerti wayan ya, Dolan? Ibu aja gak pernah kan mau dengerin alasan Fasa. Tapi udah narik kesimpulan yang aneh-aneh. Fasa tuh kayak gini demi ibu sama Rafa. Wes nek kowe ora gelem manut aturan ibu, rasa melu ibu. Uripo dhewe, rasa ikut aturan ibu. Bu, dengerin Fasa dulu. Fasa tuh kayak gini demi ibu sama Rafa karena kebutuhan kita tuh semakin banyak, Bu. Wes kasih ibu enggak mau denger, Bu. Fas, aduh. Sorry telat ya, jadi terjebak macet soalnya. Tumben banget ngajak kesini. Fas, kok diem aja sih? Butuh kerjaan lagi, aku cariin deh. Pas. Udah nyampe aja kamu. Kebiasaan ngelamun. Iya. Temen ngajak kesini. Lagi ada masalah. Ya, biasa di rumah. Gara-gara kerjaan kemarin. Enggak kok, bukan karena itu. Maaf ya, Fas. Kalau misal kerjaan kemarin buat kamu dimarahin sama ibumu. Iya, enggak apa-apa kali. Udah biasa juga kan? Ya udah. Kalau kamu butuh tempat cerita, bisa ke aku kok. Makasih ya. Masih buat apa? Ya buat semuanya. So romantis lu. Ketawa dong. Nah gitu. Bu, ibu masih marah sama Mbak Fasa. Tapi ibu sendiri toh yang bilang kalau nggak baik marah-marah sama keluarga sendiri. Ibu marah itu kan ada sebabnya toh, Le. Ibu udah ngelahirin dan didik kalian sampai sebesar ini. Apa meneh bapakmu itu udah gak ada. Ibu kerja capek-capek dari pagi sampai sore. Lah kok malah mbakmu itu bohongin ibu. Ya wajar toh kalau ibu itu kecewa terus marah-marah. Tapi bu, Mbak Fasa tuh selama ini kerja loh. Nyebarin brosur tempat kerjanya sekalian brosur nasi kuning ibu. Tapi ibu kan gak pernah nyuruh toh, Le. Tapi apa ibu gak kasihan sama Mbak Fasa? Kuliah itu susah loh bu. Kerja kehujanan kepanasan. Mending kebaikan aja bu. Kan kalau brosurnya berhasil, orang ibu jadi rame. Terus aku bisa beli HP baru. Oh ngomong apa kamu tuh? Gak kok bu. Mending baikan aja. Kan kalau ibu sama Mbak Fasa berantem terus, rumah jadi berantakan. Makanya kamu tuh bantuin mbakmu.
kasihan dia. Loh, jadi udah baikan toh? Nah, mbok gitu dari semalam. Ya wis panggil mbakmu sana. Belum makan tuh dia. Ya, Bu. Kamu yang nyebarin grup itu kan, Dok? Iya, Bu. Fasa yang nyebarin. Kamu nyebarin di mana aja? Di dekat kampus sama dekat-dekat sini aja sih, Bu. Terus gimana? Banyak yang antusias, Bu. Pada ngambil. Kamu tuh nek diajak kerja sampai dandan-dandan kayak gitu, Bu, bilang sama Ibu, sih. Ya, kalau Fasa bilang pasti nggak dibolehin. Makanya Fasa nggak bilang. Orang tua itu mesti khawatir Tondo kalau anaknya pulang sampai larut malam, apalagi sampai jadi omongan tetangga. Rezeki oleh, tapi kewajiban utamamu tetap belajar. Iya, Bu. Fasa minta maaf ya, Bu, udah bikin Ibu marah sama khawatir. Yo wis, sing wis yo wis. Besok meneh ojo dibaleni, pulang sampai larut malam. Kewajiban utamamu tetap belajar. Iya, Bu. Fasa minta maaf ya, Bu. Kalau ibu ngomong tuh jangan cuma didengerin tok lho mbak, tapi dilakuin. Lah kamu ini sok bijak dek, dek. Nah kan sekarang mbak Fasa udah kerja nih, bisa dong beliin aku HP. Ya wis yuk, ganti maaf, aku buru dingin. Tugasmu pian, Dok? Udah sih, Bu, semuanya udah selesai. Enggak tahu nih Rafa gimana. Tugasku susah ya, Mbak. Yang kemarin belum selesai. Ya, kamu banyakkan main sih. Dengerin tuh Mbakmu. Ya, Bu. Bu, nasinya dikit. Oh iya. Saya tiga, saya tiga, Mbak. Enggak pakai sambel ya, Bu? Nggih. Dok, ibu dibantuin dok. Iya bu, bu, saya minta nasi kuningnya ya. Nasi kuningnya. Antri. Tadi saya dulu loh bu. Gak pakai kacang. Ya, sabar. Telurnya banyakin buat telurnya. Gak pakai sambel bu. Dua pedes ya bu. Iya. Banyak tiga. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih.